Hi guys, welcome back to my channel Lovely Taho. Dan di hari ini sesuai request kalian, gue akan kembali ajarin dessert box. Banyak banget yang minta variasi gitu. Hari ini gue bakalan bikin chocolate dessert box yang pastinya I'll make it easier for you guys, anti gagal, yang pastinya tuh nyoklat abis. Yuk langsung aja kita mulai. Untuk bikin coklat dessert box ini, kita akan bikin 3 komponen. Jadi kita akan bikin coklat sponge-nya dulu, coklat krimnya, dan juga kayak coklat sauce untuk topping di atasnya. Nah, untuk toplesnya sendiri di sini gue pakai toples kotak ukurannya itu 10x10 cm. Ini bisa buat kalian jualan atau mau dibikin jar, terserah kalian. Nah, step awalnya kita akan bikin coklat sponge-nya. Bahan-bahannya sangat simpel. Kalian bisa cek di description box untuk resep lengkapnya. Gue pakai telur, gula, baking powder, tepung kue or cake flour, tepung protein rendah, mentega tawar yang sudah dilelehkan, dan cocoa powder karena kita bikin coklat sponge, dan di sini gue pakai Bendico cocoa powder. Sebelum kita bikin sponge-nya, pastinya kita harus panaskan oven di suhu 170 derajat dan kita harus siapin loyang ukuran 22 cm. Loyangnya gue kasih kertas, biar apa sih? Biar dia tidak lengket pastinya. Seperti biasa, step awalnya di sini gue ada telur, kita akan kasih garam. Ya, dan kita akan kasih juga sedikit vanila biar wangi. Masukin gula pasir, terus kita akan kocok bersamaan sampai dia mengembang. Sampai adonannya benar-benar kental, padat, mengembang, putih, pucat seperti ini, kita akan sisihkan whisk-nya dan setelah itu kita akan ayak bahan-bahan keringnya. Di sini bahan-bahan keringnya gue ada baking soda, ada juga cocoa powder, dan ada tepung kue atau tepung protein rendah. Kita ayak biar tidak ada gumpalan sama sekali, karena bahan-bahan kering itu kalau kena udara suka menggumpal. Jadi penting banget diayak sebelum kita aduk seperti ini. Dan kita akan folding atau diaduk dengan gerakan melipat. Gerakan melipat itu bikin adonannya terkorporat tapi tidak ada kayak tekanannya kenceng gitu loh. Kalau terlalu kasar adonannya diaduk, nanti dia akan cepat kolaps dan jadi cepat kayak jadi encer gitu. Jadi harus hati-hati di sini. Aduknya harus pelan-pelan, pastikan semua bagiannya tercampur dengan rata. Terus kalau udah, kita akan masukin mentega tawar yang sudah dilelehkan seperti ini dalam keadaan hangat-hangat kuku. Jadi mentega itu paling bagus keadaan agak hangat. Kalau dingin, pas tuang ke adonan, dia akan cepat kolaps adonannya karena perbedaan suhu yang terlalu beda gitu. Kita folding sampai dia rata. Terus kita akan tuang ke loyang yang tadi sudah disiapkan, ukuran 22 cm seperti ini. Kalau kurang rata, bisa diratakan dengan sendok. Tapi ini adonannya cukup tidak terlalu kental, jadi nggak usah diratain juga aman. Dan gue akan banting-banting sedikit biar tidak ada gelembung udara, biar dia keluar. Dan akan gue bake di suhu 170 derajat selama kurang lebih 20-25 menit sampai dia matang. Oke, langsung dikeluarin kalau udah matang dan kita akan copotin kertasnya. Oke, kita balik dan kita tunggu sampai dia benar-benar dingin, baru kita bakalan bisa pakai. Kalau udah dingin, kita akan trim atasnya biar rata, jadi nggak ada hump gitu loh. Kita potong, jadi kita akan bagi 4. Oke. Nah ini kalau ketebalan, cake-nya bisa kalian trim sedikit ya biar lebih tipis. Kalau kalian mau kuenya di dessert box-nya itu lebih tipis. Kalau agak tebal, kalian bisa trim sedikit kayak gini. Oke, jadi ini sudah dicuci, kita akan samain. Nah tuh kan, jadi kalau pakai dua-dua kayak dua-dua itu pas banget ukurannya. Kita akan bagi 4. Sebelah sini juga. Terus setelah itu kita akan tumpuk. Ya, pokoknya sampai nanti kita bakal
pakai. Coklat sponge udah ready, sekarang kita akan move on ke coklat krimnya. Untuk coklatnya gue pakai Finezza Chocolate Button, yaitu dark coklat compound yang berbentuk seperti kancing. Pastinya nggak perlu dipotong-potong, tinggal tuang doang, dan pasti lelehnya lebih cepet karena dia berbentuk seperti kancing, lebih kecil. Dan yang paling gue suka di sini, packagingnya itu ziplock. Jadi kita kalau habis pakai barang nggak perlu repot tuh cari toples, cari karet buat simpen. Cukup simpen di sini aja, udah cukup airtight, jadi barang kalian pasti lebih awet. Dan selain coklat, di sini gue juga pakai Han Whippy Cream. Ini adalah krim bubuk instan yang tinggal digabung dengan air dingin aja. Dan di sini gue sudah siapin air panas yang mendidih. Kita akan tim coklatnya di atas air panas. Tipsnya adalah permukaan mangkuk bawahnya jangan mengenai airnya karena kita tidak boleh ada kontak langsung dengan panasnya. Airnya udah mendidih, di sini gue pakai mangkok besi, taruh dan tuangin coklatnya. Lihat gak, karena dia pakai coklatnya kancing begini kayak button, gampang banget melelehnya. Makes my life easier. Oke, kalau udah leleh semua seperti ini, kita akan sisihkan sampai dia siap dipakai. Dan di sini whipped creamnya bakalan gue kasih air es atau air dingin biar dia bisa mengembang. Dan gue akan aduk pokoknya sampai patokannya itu tekstur adonannya tuh kayak mengental begitu. Oke, sampai dia mengental aja. Dan kita akan masukin melted coklat yang tadi. Ini kita aduk sampai dia tercampur rata. Oke, ya sampai tercampur rata seperti ini. Nah, ini kita akan sisihkan dan kita akan aduk sedikit menggunakan spatula. Jadi itu kayak gini, coklat cream. Oke, terus ini kita aduk-aduk sedikit agar semua coklat dan krimnya itu benar-benar tercampur rata sampai jadi kayak gini nih. Kita akan pindahin ke plastik segitiga. Oke, biar gampang kita kasih wadah di bawahnya, bisa pakai gelas, measuring cup, ya. Masukin semuanya. Ini coklatnya gue kasih agak banyak, that's why it looks so chocolatey. Oke, coklat krimnya udah siap, sekarang kita bakalan assembling. Jadi kayak bawahnya itu ada sponge cake, nanti kita kasih coklat krim, dan atasnya kita akan kasih coklat sauce or coklat toppingnya. Oke, dessert boxnya yang ini, kita akan kasih dasarnya dengan kue tadi yang udah kita bikin kayak gini. Oke, terus kita akan pipe coklat krimnya kayak gini, memenuhi dari si dessert boxnya. Oke, kita rapiin atasnya biar nanti tuang saus coklatnya gampang. Nanti kita akan simpan di kulkas dulu, baru nanti kita bakalan siram atasnya dengan saus coklat. Ya, ini opsi bikin mousse yang paling gampang. Oke, jadi kayak begini itu ya, super nyoklat warnanya. Dan sekarang kita akan simpan di kulkas. Sambil simpan di kulkas, kita bakalan bikin coklat topping or coklat sauce-nya. Oke, komponen terakhir di sini kita akan bikin coklat toppingnya. Bahannya cuma dua, susu dan coklat. Ini tuh 1:1 dan sangat gampang bikinnya. Dan menurut gue komponen paling penting karena dia nyatuin semua flavornya. Oke, di panci ini kita akan masak barengan si susu. Nggak barengan sih, jadi ini cuma sampai mendidih aja. Hampir mendidih, matiin terus cemplungin coklatnya. Karena coklatnya kecil, dia bakalan gampang banget melelehnya. Tuh, udah hampir mendidih, kita matiin, masukin coklatnya. Aduk-aduk tuh ya, sampai dia itu larut coklatnya. Jadi kayak teksturnya tuh kayak saus coklat yang silky smooth gitu. Kita tuangin ke bowl ini. Oke, dia memang agak encer sengaja karena mau teksturnya tuh gak mau padat. Kita mau dia kayak liquidy, jadi kayak saus coklat yang strong gitu loh coklatnya. Ini yang bener-bener bikin coklat box kalian tuh nyoklat banget. Oke, udah ngeset, kita akan kasih coklat sauce tadi yang sudah tidak panas lagi. Kayak gini. Tuang sampai memenuhi aja. Gitu. Nanti kalau udah jadi, tinggal kita taruh di kulkas sebentar aja, terus ditaburin dengan coklat.
cobain. Coklat banget. Ini barengan sama bolunya, jangan lupa yang bagian bawah. Kayak es krim coklat malu. Coklat banget dan wangi banget terusan. That's why coklat sauce on top tuh udah kayak emas gitu loh, udah harus ada. Itu yang benar-benar brings all the ingredients together. Jadi itu kayak dessert yang coklatnya tuh benar-benar kayak pekat banget. Gitu guys, ini kalian harus cobain seriusan. Dan jangan lupa follow Instagramnya @coklatkolata untuk dapetin inspirasi dan juga informasi seputar produk Kolata. Dan kalian juga bisa request resep ini menggunakan Vineza Coklat Button dengan hashtag kenikmatan dalam berkreasi. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe, like video ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka bikin dessert. Dan kalau bikin ini, jangan lupa tag di Instagram. Until next time, bye-bye.